sepertinya. Wih, kernetnya turun. Wih. Wih. Habis nafas. Berarti mas. Ternyata lari. Ya, mundur. Wih, keluar mesinnya. Wah, truk yang di belakang sana pun ikut mundur juga. Wah, luar biasa ini. Wih. 60 ton bang, ambil jalur kanan aja. Diganjel. Dibuka ini saringan udaranya. Wah, udah dibuka. Op. Habis napas lagi. Mundur. 60 ton bosku. Oh, remnya. Wih. Wow. Tapi kalau dari Medan ke Bagan Batu, tanjakan mana lah yang sering orang abang apa disangsikan gitu? Ya, halo bosku, hari ini kita sudah di tanjakan Bukit Kodok bersama teman-teman YouTubers. Dan kini kita akan nanti truk-truk bermuatan berat menanjak dan juga menurun di tanjakan Bukit Kodok ini. Bukit Kodok ini berada di jalan lintas Sumatera Utara, lintas timur di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berbatasan dengan Riau. Arah yang menanjak ini ke arah Bagan Batu Riau ya bosku, dan arah yang menurun ini ke arah Cikampak, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya, ini trailer tadi yang ketenggak gini mengalami kerusakan ya, masih berhenti dia di sana. Ya, ada juga dump truk yang masih terparkir di pinggir. Dump truk kantor. Ya, dia mulai berjalan. Dan truk kantornya, dan itu yang baju kuning juga supir dari trailer Isoteng Pau. Oh, mau ikut apa supirnya? Dalam truk kantor bus masuk di tengah bus oren. Katanya nggak bisa disetat, pada mati mesin. Kontainer 40 feet.
trailer Isoteng yang tadi, trailer PAU masih berada di sana ya, masih memperbaiki. Ada masalah sedikit dengan truk Isoteng PAU. Ini kita akan lihat trailer Isoteng ini ya, mengalami kerusakan apa, kita tanya. Oh pak, apanya rusak pak? Apa selip mesinnya nggak mau pri? Nggak mau pri? Iya. Kalau pas mati mesin ini nggak bisa juga? Kalau mati mesin ini di pri kan nggak bisa juga ya? Ini nampaknya didongkrak itu. Iya. Ini diperingatkan dari pindah sini ya. Ini kok baterainya? Tepat ini starter. Oh, di starter nggak bisa juga? Apa dia? Baterainya kan ini di baterai ya. Oh iya. Kalau dipijak kelas nggak mau juga ya? Nggak bisa. Nggak fungsi sekelasnya? Adanya kan bocor rem tangannya. Oh, rem tangannya bocor ya? Kalau dicoba digeser gitu pak, disorong. Oh, rimnya itu jim ya, pakemnya ya. Ya, ini kunci 10 ini pak. Dia 11. Oh 11 ya, itu ada kawan itu bawakan. 6x4 PAU FD336TH. Ya, tadi saat menanjak dia ketenggak. Nah, di sampai atas ini malah trouble. Oh, Pak, makan dulu. Ya. Kita pantau ini truk box Claire Martin UD Questep.
belok ya, menuju ke gunung. Suara remnya yang mengerikan. Meram itu remnya. Wah, ada suaranya menderu. Oh, ternyata trailer. Wih, muatannya berat ini. Trailer muatan badan alat berat, trailer minum. Wah, ini trailer seperti kemarin ya, muatan sekitar 60 ton. Sepertinya, wih, kernetnya turun. Wih, habis nafas. Operasi, mas. Bayi maham lewat. Lewat ada trailer habis nafas. Ternyata lari. Mundur. Wih, keluar mesinnya. Wah, truk yang di belakang sana pun ikut mundur juga. Wah, luar biasa ini. HMS Trans. Bang, ambil jalur kanan. Oh ya, mundur aja terus ya. Ya, truk yang dari atas masih berhenti di sana dia. Barata. Ini antrik panjang, mungkin akan ambil napas, akan dicoba lagi ya, masih mengambil ancang-ancang
ngambil napas panjang, mundur dia karena muatan ini sangat berat sekali. Ya seperti waktu kemarin ya, ada trailer Dino juga yang muatan 60 ton. A60 ton, Bang. Ambil jalur kanan aja. Ya. Abot ya muatai. Oh, diganjel. Alat berat ini ya. Caterpillar. Namun apa sambung-sambungannya udah dipotongi seperti tangan dan juga bucketnya. 60 ton luar biasa, jarang sekali trailer gini muatan alat berat dan seberat ini. Caterpillar 395 seri apa itu ya. Oh, mak dibuka apanya sampai dibuka ini kabinnya. Dibuka ini saringan udaranya. Wah, udah dibuka. Wah, ini dia saringan udaranya. Besar. Mungkin akan dicoba menanjak, Bang, dari jalur kanan aja ya. Oke, sip. Habis napas lagi, mundur 60 ton bosku.
masih di bawah sana trailernya, mundur sudah dua kali. Dan ini dua unit busu oren menanjak. Yang di belakang hampir ke kiri. Sama 6x2L. Ya, hopper lagi, hopper. Peter dan menyalip Nissan Sentra.
Narko Stepet. Regar apa nih? Regar. Regar tumbuk. Ya, kita sambut ke Dan Marco. Oke. Mak bawa oleh-oleh ini. Oke, guys. Oke. Bukan pantau Bukit Gorot, sehat-sehat terus. Oke. Ibu ngelacak terus. Oke. Selamat jalan Bang Marco. Selamat sampai tujuan. Oh, box elok dan kanter. Up, habis napas. Trailernya masih menunggu mekanik. Ya, mekaniknya ini nelpon. Bang, ini mekanik dari Bagan Batu. Halo, Bang. Halo, Bang. Ya. Apa, Bang?
mau apa bang? Kata mekanik yang pau-nya di Medan, yang masih showroom-nya, kalau udah seperti itu slip, berarti coba buka transmisi titiknya itu kata dia. Motor pau. Pau. 6x4. 6x4. Iya, tronton, tradu, tradu. Gini bang, tadi saya kan mau habis tanjakan, mau penurunan, titik aja. Saya masuk gigi, udah itu masuk gigi, mau saya periksa lagi, mau masuk gigi lagi, nggak bisa. Hah? Jadi yang masuk pertama lah. Masuk saya mau... Yang ya iya nggak bisa sama sekali, dia sekarang diperi kan nggak mau, diperi kan sama sekali nggak mau kan harus masuk. Iya total. Halo bang, ah iya, tadi saya kan masuk dua. Nanti nah, abang ya. Bongkar mana ini? Hah? Bongkar kemana? Nah, ke Duma ya. Dong bongkar Duma ya? Tronton. Ini juga motor ini loh. Ini tapi dia beri kontainer lah. Mesin dia lah. Oh. Nah, sama ada keramik. Bawa kontainer panjang itu sambungan pendek, panjang. Pendek. Pendek juga? Ya seperti itu. Oh, si Sipirok. Ya. Enak aja sana ya. Tapi kalau dari Medan ke Bagan Batu, tanjakan mana lah yang sering orang abang apa disangsikan gitu? Bukit Kodok. Bukit Kodok ini? Dulu pernah bak telur, dulu pernah saya pas pulang ambil ngajak telur, nanti pupuk antar karena kan hancur itu habis. Oh, udah lama itu ya? Tuh. Udah. Saya tahun 2004 lah. Wow, udah awak belum di sini lah. Dulu masih Android ini. Iya. Kalau di tanjakan Sumatera Utara sana, mana yang paling apa? Daerah arah ke Medan sana lah. Macam di apa itu? Air Batu, Asahan. Yang tanjakan begini tuh. Wow. Hah? Enak, belong aja. Iya ya. Ini L gitu. Oh, kalau di sini yang paling di sini. Agak-agak disegani gitulah ya. Banyak terjadi hari ini. Iya. Karena saya lewat hari ini, ya motor tangki, motor kawan saya nggak naik. Iya ya. Memang ngeri juga ini Bukit Kodok ini ya kan, bang. Nampaknya biasa aja memang. Ya, sana Keramat, sana juga ada. Ya. Ya oke lah bang, nanti bentar lagi datang ini apanya, mekaniknya. Oke ya, sama-sama. Bahaya nanti lah deh.
Terima kasih. Box super great. Goreng 6x2 220 km. Rintan pau muatan full. Hop. Wes. Eh, lanjut terus. Ya, baunya sama seperti tadi, sama dengan isotank HD360CG. Nah, ini Triton yang tadi trailer. Foto Oren Prado muatan alat berat. Tiba Surya lagi, Pau JH6. Ya, masih membeli air mineral. Ya, sudah 2 unit terpantau kita menuju ke arah Medan. Selamat jalan menuju ke arah Sumatera Utara. Truk yang mundur tadi, trailer. Ya. Ya, akan kita coba tawari seling, mana tahu mau ditarik.
katanya tinggi. Bang, mau ditarik bang? Kalau ditarik mau abang? Oh, nunggu mekanik aja? Oh iya ya. Mekanik dari mana bang? Sebentar ya. Kalau ditarik seling ada bang? Nanti kalau apa kita bantu cari yang ya. Ini masih menunggu mekanik dari Bagan Batu. Ya, tadi kita tawari seling untuk ditarik, namun masih menunggu mekanik aja. Dan kini hari pun sudah sore ya bosku. Trailer ini masih menunggu mekanik dari Bagan Batu. Mungkin ini malam nanti baru siap. Dan kita sudahi saja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.